Lagi sekali ruang untuk Terengganu berlari di depan sekarang ini Asyari. Tolakan yang baik kali ini peluang untuk Terengganu. Dan akhirnya berjaya dijaringkan dengan begitu baik apabila ruang kosong Khairul Ramadan yang tidak dikawal langsung. Dan akhirnya berjaya menjaringkan gol yang pertama untuk Terengganu. 28 minit separuh masa yang pertama. Akhirnya Terengganu berjaya untuk mendapatkan gol yang pertama yang dicari-cari. Khairul Ramadan berjaya mencetak gol itu. Apabila tolakan yang dilakukan oleh Asyari kepadanya membuka ruang untuk menewaskan dengan begitu cantik sekali menewaskan Farizal Harun untuk gol yang pertama. Hasil kesilapan di barisan pertahanan Angkatan Tentera yang nampaknya membiarkan pemain-pemain Terengganu berada di atas dengan selesa. Ahmad Nordin yang berada di dekat berhampiran sekali, tetapi Ahmad Nordin atau ADM separuh masa pertama mendapat satu sepakan sudut. Sekarang ini separuh masa kedua, Benny Selvi yang akan melakukan sepakan sambil itu pemain-pemain sudah berada di tengah ataupun dalam kawasan penalti. Ramai pemain-pemain Tentera berada. Benny Selvi, baik tandukan yang dilakukan. Wah, satu tandukan sempurna yang dilakukan oleh Malons. Walaupun tindakan permulaan yang dilakukan oleh Fadli, tetapi Malon melakukan tindakan penyudah dengan baik. 74 minit barulah gol penyamaan dijayakan oleh Malons. Jaringan yang ketujuh sepanjang perlawanan ini bagi Malons Alex James. Kita saksikan sekali bermula dari sepakan sudut yang dilakukan oleh LP dan bermula dengan tandukan yang dilakukan oleh pemain nombor 3 Fadli dan disambung semula oleh Malons Alex James untuk menyamakan kedudukan satu sama. Satu kekecewaan di bahagian pertahanan Terengganu. Subir. Oh, satu tandukan nasib baik yang terakhir itu dapat diskat oleh Ejai dan akhirnya satu tindakan penyudah yang dilakukan oleh Asyari. Akhirnya Asyari berjaya untuk mendapatkan gol setelah berkali-kali dia mencuba dengan sedaya upaya tetapi gagal dan akhirnya Asyari berjaya. Hasil dari sepakan ataupun muntah dari tahanan yang dilakukan oleh Ejai atau penjaga gol Farizal Harun, dia mengambil kesempatan itu untuk melakukan tindakan penyudah sudut yang dilakukan oleh Muhammad dan akhirnya satu sepakan padu yang dilakukan. Bermula dari sini Ejai hanya melakukan menahan dengan kaki dan akhirnya Asyari tidak dikawal melakukan tindakan penyudah dengan begitu baik walaupun tandukan permulaan sudah begitu baik yang dilakukan oleh Hasmizan ketua pasukan dan akhirnya mendapat gol yang kedua. Jadi 2-1 sekarang ini. Baradun cuba untuk mencari Venice. Akhirnya dapat kepada Malon. Venice sekarang peluang untuk Tentera. Ha, satu percubaan. Akhirnya gol dilakukan oleh Christy. Christy berjaya menjaringkan gol. Bermula dari Venice, akhirnya Christy berjaya melakukan tolakan ke dalam untuk mendapatkan gol penyaman sekarang ini. Minit ke-89, akhirnya Tentera berjaya mendapatkan gol penyaman dalam usaha mereka bermati-matian. Akhirnya Christy tiba-tiba mara ke depan. Bermula dengan Venice yang melakukan umpanan ataupun melakukan hantaran lintang. Di sini satu hantaran yang begitu baik. Christy terus saja melakukan sepakan terkena tiang dan akhirnya menewaskan pencetak gol. Dua sama. Begitulah Tentera nampaknya dalam usaha mereka dari kawasan bahaya. Nasrul. Oh, satu hantaran yang baik tapi tidak ada pemain Waradan mengeluarkan dari kawasan bahaya. Lagi Asyari sekarang gagal untuk melakukan sepakan dan cantik sepakan Asyari. Asyari Samsudin. Dia tidak dikawal. Dari jauh dia dapat menewaskan Ejai untuk gol ketiga kepada Terengganu. Di saat-saat akhir masa kecederaan ataupun masa tambahan, begitulah dia secara solo dengan kaki kiri yang digunakan dan akhirnya dua kali
dan akhirnya dia berjaya. Asyari Samsudin berjaya mendapatkan gol yang kedua untuk Terengganu, menjadikan gol yang ketiga untuk Terengganu 2-1. Gol yang kedua bagi dirinya dalam perlawanan ini setelah menjaringkannya pada minit ke-80 dan akhirnya pada minit ke-95 dia berjaya untuk mendapatkan gol pendahuluan. Dan ini bermakna satu kedudukan yang sudah begitu selamat saya kira untuk Terengganu dalam usaha mereka.